sesiapa yang bangun menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, dengan penuh keterhitungan, maka diampunkan dosanya. Ma taqaddama min dhanbi, apa yang telah berlalu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran, iaitu dengan mengampunkan dosa-dosa kita dengan kita melaksanakan amal ibadah bangun malam pada malam Lailatul Qadar. Apalagi yang kita mahu daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak lain dan tidak bukan melainkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina an-ni'mata bi a'zami minhajin syuri' minhajul Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqo jihadihi wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda. Lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa hina Allahumma ala sunnatihi wa ahshurna fi zumratihi ma alladhina an'amta alayhim minan nabiyyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihina wa hasuna ulaika rafiqa amma ba'd. Wa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, anugerahnya kepada kita. Kita dapat melaksanakan amal ibadah di dalam bulan puasa ini, bulan yang penuh barakah ini, bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran yang berlipat kali ganda di dalam bulan ini. Kita sungguh bertuah dengan kita dapat bersama-sama lagi, masih lagi kita berada di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat habiskan di dalam bulan Ramadan ini. InsyaAllah hari ini kita saya akan cuba menceritakan tentang akhir Ramadan ini dan apa yang patut kita lakukan selepas Ramadan. Akhir bulan Ramadan ini, apa yang Nabi SAW ingatkan kita, apa yang Nabi perintah kepada kita adalah untuk mencari malam Lailatul Qadar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala taharru fil witr fil ashr al awakhir fi Ramadan. Carilah waktu witir di 10 akhir bulan Ramadan. Perintah itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang patut kita kena lakukan, yang patut kita laksanakan. Dengan itu Allah, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi SAW yaqul, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadr. Dan riwayat yang lain, man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaba ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang bangun menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, dengan penuh keterhitungan, maka diampunkan dosanya. Ma taqaddama min dhanbi, apa yang telah berlalu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran, iaitu dengan mengampunkan dosa-dosa kita dengan kita melaksanakan amal ibadah bangun malam pada malam Lailatul Qadar. Apalagi yang kita mahu daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak lain dan tidak bukan melainkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita mengharapkannya itulah jalan salikin, para salikin, orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maqam yang pertama sekali adalah kita minta maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Mahukan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah bulannya
untuk kita dapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita patut kita cari, kita dapatkan. Kita dapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena rasakan bahawasanya kita ni banyak dosa. Masalahnya kita tak tahu kita ni ada rasa dosa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah suka kepada hamba-Nya yang bertaubat. Lallahi asyaddu farahan bi taubati 'abdihi al-mu'min. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tersangatlah gembira kepada hamba-Nya yang beriman itu, yang bertaubat. Dan satu hadis yang panjang ini seperti mana Nabi baik gambarkan keadaan orang yang Allah Subhanahu wa taala suka mereka ni bertaubat. Seperti mana seorang yang pergi berjalan membawa bekalannya di dalam kenderaannya, bawa makanan, minumannya untuk berjalan. Sampai dalam perjalanan, dalam di tempat yang tandus, dia ingin berehat. Ini hadis yang panjang, saya terjemah terus. Ingin berehat, maka dia tidur sebentar rehat. Berjalan jauh, tapi kadang dia ada bekalan, dia ada di atas kenderaannya. Bukan kenderaan kereta lah. Dulu kalau kita dulu maksudnya kenderaan unta ke, kuda ke, tak kisahlah. Tapi ada dalam kenderaan tersebut ada makanan, ada minuman cukup untuk dia perjalanan dia. Dia rehat sekejap di kawasan yang tandus itu. Rehat sekejap, tertidur. Apabila tertidur, apabila dia sedar daripada tidur dia, dia lihat makanan, bekalan, kenderaan dia tak ada. Bagaimanakah keadaan dia? Dia mencari, pergi ke depan, ke belakang, timur, barat, mencari. Agak-agaknya apa ni dia rasa? Sedih. Sedih keadaan dia. Mana ni makanan aku, matilah aku kat sini. Akhirnya dia berfikir, aku kembalilah tempat aku berehat tadi. Mati kat situ lah. Sebab makanan tak ada, minuman nak cari mana? Kawasan tandus. Sambil dia memikirkan, dia akan mati macam tu saja. Dia tertidur. Tertidur, apabila dia bangun balik, dia melihat kenderaan di depan mata dia. Alangkah gembiranya dia melihat kenderaan dia di depan mata dia. Ada bekalan, ada makanan. Dia boleh batas balik. Dulu ialah tak ada GPS. Dia boleh kesan tempat kat mana. Hantar SMS saya ni tinggal hilang lah. Dulu nak cerita ni nak bahawasanya keadaan orang yang keadaan gembira itu, jumpa kenderaan dia balik, kenderaan dia ada bawa bekalan, ada makanan, ada minuman itu, depan mata dia balik, bagaimana keadaan dia? Tersangatlah gembira. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, lallahi asyaddu farahan bi taubati 'abdihi al-mu'min. Tersangatlah Allah Subhanahu wa taala gembira dengan taubat hamba-Nya yang beriman. Kalau orang tu gembira, Allah lagi gembira daripada orang tersebut. Maka kita pergi dah bertaubat, itulah jalan yang pertama untuk kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari pengampunan yang memberikan keterangan kepada kita. Dan sepatutnya kita kena rasakan bagaimana keadaan ketenangan itu, rasa bagaimana pengampunan itu memberi kesan kepada diri kita. Kalau kita lah kena compound RM10,000, langgar SOP, tak pakai mask, nangis kita tak RM10,000. Ada duit tak apalah, yang tak ada duit ni gaji RM1,000, RM1,500, RM2,000, nak bayar apa? Gaji pun RM2,000, nak bayar apa RM10,000? Nangis tak keluar mata, nangis sungguh. Sekali orang tu kata, yang mengambil compound, ginilah tuan, saya maafkan je lah. Bagaimana keadaan dia? Oh, alangkah gembiranya. Tadi dah nak bayar rumah lagi, nak bayar makan lagi, nak bayar elektrik, api elektrik. Gaji RM2,000 ni. Anaknya lagi. Sekolah anaknya, kenderaannya lagi. Tapi dah diampunkan dosanya itu, kesalahan yang dilakukan itu. Bagaimana keadaan? Tersangatlah gembira. Begitulah Allah Subhanahu wa taala gembira dengan taubat hamba-Nya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bekerjalah kamu mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan yang mulia ini. Wa ya baghial khairi aqbil. Nabi SAW sebut, wa yunadi munadin,
Ya bagi al-khairi akbil. Wahai orang yang mahukan kebaikan, terimalah pada bulan ini, bulan Ramadan ini. Mahukan pengampunan Allah Subhanahu Wataala, inilah bulannya. Carilah dalam bulan ini. Kita masih ada lagi 2-3 hari lagi ni. 3 hari, 2 hari lagi. Dan jangan kita berhenti dah. Dulu kita zaman tak ada wabak dulu, kita pergi shopping komplek. Kita cari pengampunan kat situ ke. Sekarang, tak tahulah. Tengok cerita ke apa, tak tahu. Tumpukan kita kepada ibadah kita kepada Allah, mencari pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah mencari pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita cari, kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjadi hamba, itulah hamba yang label dia tersangatlah tinggi. Kalau kita menjadi hamba kepada manusia, orang pandai hina kepada kita. Tapi hamba kepada Allah, ialah satu pangkat yang begitu tinggi di sisi Allah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala memanggil hamba-Nya, para nabinya, wadhkur abdana ayyub, ceritakan, sebutkanlah cerita Nabi Ayyub, hamba-Ku, hamba kami, Ayyub, hamba kami, tak sebut nabi kami, tak sebutnya kekasih kami, hamba kami, tingginya pangkat Nabi Ayyub itu. Bila disebut kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba juga. Maka diceritakan, subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladhi barakna haulah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dia sebut situ apa dia? Hamba-Nya. Dia tak sebut kekasih-Nya, wahai nabi-Nya. Tidak aku menjalankan kekasih-Ku ke, nabi-Ku ke, rasul-Ku ke. Tapi disebut di situ Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Hamba-Ku. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya. Besarnya pangkat hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu disebut kepada kita semua, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku bertanya kepada aku, hamba-Ku, wa idza sa'alaka, bertanya kepada kamu, hamba-Ku bertanya kepada kamu, katakanlah fa inni qarib, aku ni dekat. Allah Subhanahu terdekat pada hamba-Nya. Maka kita jadilah hamba Allah Taala di dalam bulan yang mulia ini. Bekerja dalam bulan yang mulia ini mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Fudail bin Iyad. Dia kata apa? Wa kana mimma zadani syarafan wa izzan wa qittu bi akhmusi ata afsriya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmad ali nabiyya. Kata Fudail bin Iyad, mimma zadani syarafan wa izzan, menyebabkan aku rasa gembira, aku rasa di hebat mulia aku ni, megah aku rasa ni. Sebab apa? Wa qittu bi akhmusi ata afsriya, hampir-hampir kaki aku ni, tapak kaki aku ni, memijak bintang Thuraya. Itu bintang yang paling jauh. Orang Arab tak sebut bintang Suraya ni bintang yang paling jauh. Kita pergi bulan pun kita rasa bangga tak? Kita pergi bulan pun rasa ambil selfie kalau kita boleh dapat. Tak? Kalau dekat atas muka bumi pun kita ambil super moon tak? Kita rasa bangga. Yang ni kita dapat pergi ke apa? Suraya. Maksudnya bangganya kita. Apakah menyebabkan bangga itu? Dukhuli tahta qawlika ya ibadi. Kata Fudail bin Iyad. Dukhuli tahta qawlika ya ibadi, masuknya aku dalam firman-Mu wahai Tuhan, ya ibadi, wahai hamba-hamba-Ku, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi alladhina asrafu, ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan kita rasa gembira, kita rasa mulia sebab menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sambung lagi, wa ansayyarta ahmad li nabiyya, dan kamu jadikan Ahmad, itu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Kita rasa gembira. Nabilah yang membawa kita rasa gembira. Bawa bulan Ramadan ni sebab dia. Sebab nabilah kita dapat bulan Ramadan. Sebab nabilah kita dapat Al-Quran dengan keberkatan Al-Quran itu. Barulah kita dapat.
Tak ada, tak lain Nabi Muhammad je, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kita rasa gembira dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena sentiasa banyakkan selawat kepada Nabi. Dialah penyebab kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan kisah bagaimana nak keadaan Nabi ni, bagaimana kita sepatutnya kita angkat tinggi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa berselawat kepada Nabi. Ketika mana di akhirat nanti. Hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang begitu panjang sedikitlah. Kita ke mana dalam keadaan huru-hara hari kiamat. Oh, hari kiamat. Ini orang mencari kesesakan. Orang menapah. Kan? Ya, semua rasa salah. Semua ada semua. Dia datanglah sekumpulan ni. Kita takkanlah macam ni. Nak tunggu je. Kita cari siapa yang boleh tolong kita berjumpa dengan Tuhan. Maka mereka bincang-bincang. Kita jumpa Nabi Adam AS. Maka mereka berjumpa Nabi Adam. Wahai Adam, engkau adalah bapa manusia. Allah menjadikan kamu dengan Allah sendiri yang menjadikan kamu. Maka Adam kata, sesungguhnya aku telah melakukan satu, aku telah makan buah yang telah dilarangkan kepada aku untuk makan. Maka dia kata apa? Nafsi, nafsi, diri aku, diri aku. Nabi Adam kata dia. Nabi Adam alaihissalam. Inna Allah la yaghdibu mithla hadzal yawm la qablahu wa la ba'dah. Sungguhnya Allah tidak marah seperti hari ini dan sebelum ni. Tak akan datang. Inilah hari yang paling Allah Subhanahu wa taala marah. Idhabu ila ghairi. Idhab ila Nuh. Idhab ila Nuh. Pergilah orang lain. Jangan aku ni, aku nafsi dia aku. Maka jumpa Nabi Nuh alaihi salam. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berilah syafaat kepada kami, tolong kami ini. Maka Nabi Nuh alaihi salam kata juga macam tu juga, la innallaha la yaghdibu mithla hadzal yawm, sungguhnya Allah Subhanahu tidak marah seperti hari ini dan seperti sebelum dan akan datang. Idhabu ila ghairi, nafsi diri aku. Idhabu ila Ibrahim. Maka mereka pergi Nabi Ibrahim alaihi salam. Wahai Ibrahim, kau adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka berilah syafaat pada tolong kami ni macam mana. Kadang kami huru-hara di hari kiamat ni, tolong kami. Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku telah menipu sebanyak 3 kali. Itu syarahan lain, kita tak cerita kat sini. Kita cerita 3 tipu tu macam mana. Ya. Tak ada tipu pun, Nabi tak tipu pun. Tapi dia terasa itu adalah kesalahan dia, 3 kali tipu. Kita berapa kali tipu dah, entah, tak tahu dah. Entah, pagi menipu, malam menipu, sampai kemati pun kita menipu juga. Itu masalahnya. Nabi 3 yang tu untuk membenarkan hak daripada Allah Subhanahu wa taala, tentang apa ni, patung tersebut dan sebagainya. Hak Allah Subhanahu wa taala bukan main-main. Tapi dia kata aku rasa aku tipu 3 kali. Nafsi diri aku, diri aku. Sungguhnya Allah Subhanahu tidak marah seperti hari ini sebelum dan akan datang. Idhabu ila Musa. Pergi jumpa Nabi Musa alaihi salam. Mereka jumpa Nabi Musa alaihi salam. Wahai Musa, sungguh engkau adalah kalimullah. Maka tolonglah kami ni macam mana. Maka Nabi Musa kata, sungguhnya aku telah membunuh seseorang. Kisah Nabi bunuh tertumbuk. Bukan nak bunuh, tertumbuk. Gaduh-gaduh, bang, tertumbuk. Dia mati. Kuat tu Nabi Musa ni. Memang kuat. La kawiyun amin. Kawi. Nabi Musa ni kawi. Kuat. Tumbuk kali mati. Terasa salah. Maka dia kata apa? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah marah seperti hari ini sebelum dan akan datang. Nafsi dia aku. Nabi Musa kata dia aku. Ni Nabi Musa alaihi salam. Namanya tercatat, terrekod dalam Al-Quran paling banyak nama dia. Nabi Musa alaihi salam. Idhabu ila ghairi. Pergilah jumpa yang lain. Idhabu ila Isa alaihi salam. Jumpa Nabi Isa. Wahai Isa, engkau Allah Subhanahu wa taala ciptakan kamu tanpa ayah. Berilah tolong kami ini macam mana. Maka Nabi Isa kata, tidak. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak marah seperti hari ini. Pemarah seperti hari ini sebelum dan akan datang. Nafsi dia aku. Nabi Isa pun walam yadhkur zamban, dan hadis sebut walam yadhkur, tak sebut salah dia apa dia. Nabi Isa tak sebut masalah salahnya. Tapi dia kata apa?
nafsi-nafsi diaku-diaku. Idhab, idhabu ila Muhammad. Pergi jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan semua nabi-nabi itu. Bukan nabi saja, bukan gelaran dia nabi, bukan saja dia rasul. Ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul. Semua kata nafsi-nafsi diaku-diaku. Agaknya kita macam mana dekat Allah Subhanahu wa taala. Ni ulul azmi minar rusul. Nabi Musa bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ni kita dekat Allah Subhanahu wa taala bagaimana agak-agaknya. Itu para nabi ulul azmi. Nafsi diaku diaku. Mak kita tak tahulah macam mana duduk kita dah. Ni depan Allah Subhanahu wa taala huru-hara hari kiamat. Idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita. Maka Nabi kata ha ana dha itulah aku. Ha nabi dah ada. Ha ana dha itu dia aku dia. Fa antariku ila tahtal arsy. Aku pergi sampai ke bawah arasy. Maka aku sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka diilhamkan pada ketika itu pujian-pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Walam azkur al-an. Nabi kata ketika sekarang masa aku cakap ni aku tak ingat. Tapi Allah akan ilhamkan ketika itu satu pujian yang tidak pernah diajar sebelum tu. Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi sujud. Sujud yang begitu lama. Maka Allah Subhanahu wa taala qala Allah Azza wa Jalla irfa' ra's ya Muhammad irfa' ra'sak wa kul yusma' lak wa sal tu'ta wa syafi' tushafa'. Wahai Muhammad, angkatkan kepala kamu, kata kamu akan diperdengarkan. Wa sal tu'ta, tanya minta kamu akan dapat. Wa syafi' tushafa', minta syafa' kamu akan dapat beri syafa'. Umat Nabi kata apa? Ummati ummati, umatku umatku, tak ada benda lain. Itu dah Nabi kita. Tak nak sayang lagi pada Nabi. Ummati, ummati. Tak ingat benda lain. Ummati, ummati. Umatku, umatku. Maka diserukan. Maka keluarkanlah seorang yang hatinya mithqal habbatin min mithqal habbatin min 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 min, min, min syair. Iman. Minal iman. Orang yang ada iman dia sebesar biji gandum. Iman dia ada dalam hati dia. Sebiji besar gandum. Keluarkan mereka daripada api neraka. Fantalik, maka pergi. Keluarkan. Keluar Nabi pergi balik. Bawa arasy, jumpa Allah Ta'ala. Sujud balik. Puji balik kepada Allah Ta'ala. Maka Allah kata, irfa' ra'asak. Angkat kepala kamu. Wa qul yusma'lak. Wa sal tu'ta wa syafi' tu syafa'. Angkat kepala kamu. Kamu cakap, kamu akan diperdengarkan. Minta kamu dapat syafi' tu syafa', beri syafa'. Ummati, ummati. Umatku, umatku. Maka dikeluarkan payunadi munadi, maka disuruhkan. Fantalik, pergilah. Keluarkan orang yang ada mithqal habbatin min khardalin minal iman. Sebesar biji darah. Halus lagi. Tadi gandum, halus lagi ni. Halus lagi. Keluarkan mereka. Jika ada halus lagi, mithqal habbat, atom lah kita panggil atom. Soal atom tu. Ada iman, keluarkan. Keluar. Maka Nabi patah balik. Tak cukup lagi Nabi tak. Nabi tak puas hati lagi. Pergi balik. Sujud balik. Memuji Allah dengan pujian yang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa kata, irfa' ra'sak wa qul isma' lak wa sal tu'ta wa syafi' tu syafa'. Ummati ummati, umatku umatku. Maka diserukan, pergilah keluarkan. Orang yang ada mithqal habbat mithqal adna adna min khardal min al-iman. Sekecil-kecil lagi. Lebih hatum daripada kat atom itu. Daripada orang yang ada iman. Keluarkan. Keluar. Nabi tak puas hati lagi. Tak puas hati lagi. Nabi patah balik. Wa arji'u rabi'ah. Aku kembali kali keempat. Bawa arasy. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dengan pujian yang disebutkan tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa sal tu'ta wa syafi' tu syafa'. Maka Nabi kata, idzan ya rabbi, idzan li man udkhul jannah man qala la ilaha illallah. Oh, baru Nabi cakap, izinkan kepada aku, keluarkan, masukkanlah orang yang
masuklah ke syurga orang yang berkata la ilaha illallah, sebut je la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi izzati wa jalali wa azamati wa kibriyai man qala la ilaha illallah dakhala al jannah. Dengan keagungan aku, dengan kemegahan aku, maka keluarkanlah orang yang berkata la ilaha illallah, sebut je la ilaha illallah, masuk syurga. Itulah kebesaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan umat manusia daripada api neraka. Sebut je la ilaha illallah, iman dah tak ada dah, sebut je la ilaha illallah, masuk syurga. Itulah Nabi kita. Kena banyakkan selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala habib wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itulah kita rasa, kena rasa gembira dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru satu cerita, banyak lagi cerita lain. Memang kisah Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah ketika mana bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk bersama dengan Nabi, keadaan dia ti baru nafsih, dan keadaan Nabi ni relax, tenang, maka dia nak tanya kepada Nabi. Tengah tenang lah, orang tanya tak? Minta benda sesuatu, masa orang tu tengah tenang lah. Suami kita nak takkan tanya apa ni, waktu tengah marah kan? Waktu tengah tenang nak minta. Maka Aisyah kata, ya Rasulullah, udu'uli. Oh, Sayyidatuna Aisyah kata kepada Nabi, doalah kepada aku. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat wa ma a'danat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunlah dosa Aisyah, apa yang telah berlalu, apa yang akan datang, apa yang tersembunyi, apa yang nampak. Maka bila Aisyah dengar doa ni, fadhahikat, dia syukur sampaikan kepala sampai ke peha Nabi. Dan satu orang kata peha dia sendiri. Dan Sahih Bukhari Muslim, ada riwayat tu dan Sahih Bukhari lah. Bukhari Muslim sahih. Oh, suka sangat. Maka Nabi tanyalah kepada Aisyah, kenapa kamu ni suka sangat? Dia kata kan, ma ya suruki, kenapa kamu suka sangat, suka sampai tahap tu, suka sangat dengan doa ni. Maka dia kata, Aisyah kata, ma liya la ya suruni doa. Macam mana pula aku tak suka dengan doa kamu? Doa kamu ni, ya, Allah Ta'ala terima, mustajab doa kamu. Takkanlah tak suka. Maliyallah suruh ni doa. Kenapa aku tak suka pula dengan doa kau ni? Maka Nabi bersabda, berkata, Nabi kata, innaha la da'wati li ummati fi kulli solah. Itulah doa aku bagi umat aku pada setiap kali sembahyang. Doa Nabi kepada kita setiap kali sembahyang. Itu saya dan Aisyah boleh suka dengan doa itu. Tidakkah kita suka dengan Nabi SAW doa kepada kita, ampunkan dosa kita. Doa setiap kali solat. Bukan solat fardu Nabi solat. Nabi solat malam, Nabi solat sunat, Nabi nawafil, semua tu Nabi solat. Nabi setiap kali solat, Nabi doa. Itulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita mesti dapatkan. Kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang diberikan kepada kita dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat dia. Banyakkan selawat. Nah, kita kena banyakkan. Nah, ni kita selawat pun dengar Nabi pun tak nak berselawat. Sebut Nabi Muhammad kita sebut dah. Ya, selawat. Ya. Jadi maksud kita adalah anugerahan itu dia sebab malam Lailatul Qadar ini. Ya, sebab Nabi lah hadirnya Lailatul Qadar. Sebab Nabi dah hadir Al-Quran. Nabi tak ada Al-Quran, tak ada Lailatul Qadar. Sebab, kita kata sebab. Orang kata kita ni pelik. Sebab Nabi tu sebab, Allah jadikan sebabnya. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bangun pada waktu malam, cari malam Lailatul Qadar ini. Di akhir ni, kita masih ada 2-3 hari lagi ni, saki-baki kita nak apa ni, bulan puasa ini. Sesungguhnya Nabi Aisyah radhiyallahu anha daripada Aisyah berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan seperti mana pada bulan-bulan yang dahulu. Bulan Ramadan akhir, ashur akhir, 10 malam terakhir, tidak seperti malam-malam yang lain. Dulu awal dah, bulan Syaban tu dah mula dah, dah start dia satu. Masuk bulan puasa aja, bulan Ramadan masuk dah dia 3 dah. Masuk bulan akhir 10 terakhir, masuk dia 4 hari 5, masuk perih habis, bangun malam tu. Oleh itu Nabi SAW, Nabi kata,
apa ni, bangunlah tanah Rasulullah SAW bangun pada 10 malam terakhir. Wasyadda mi'zarah, ikat kain. Wa ahya laylah, hidupkan malam. Wa aiqadha ahlah, dan membangunkan ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Bangun, kejut ramai-ramai buat ni. Kita kena carilah. Kita kejut keluarga kita untuk cari malam Lailatul Qadar ini. Allah berikan masa dia. Memanglah para ulama kata kita tak tahu bilanya malam Lailatul Qadar tu, malam 21, 25, 23, 27, tak tahu kan. Tapi kita cuba, kita ambil yang terakhir tu tak apa. Yang memang ada Imam Syafi'i kata ada 21, ada kata 23, ada para sahabat kata 25. Dan 25 dah lepas dah hari Jumaat itu dah. Ha. Tapi kita ambil, kita saya beri dalil yang akhir supaya kita ada semangat untuk mendapatkan akhir ni. Nanti kan kita sampai dah 25 kan, dah lepas dah lah tu kadar biarlah. Dalil itu kita nak dapatkan akhir ni. Sesungguhnya para ulama mengatakan sebaik-baik amalan itu di akhirnya. Akhir malam 29. Cari malam 29. Malam tadi dah 27. Ha, ni malam 29 pula kita cari. Malam 29. Kejarlah malam Lailatul Qadar tu, cari. Bangun malam, baca Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima pengampunan kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit bumi dunia ini. Ha, bukan turun, jangan fikir turun macam kita, jangan fikir turun macam tapi disebut macam tu. Jangan fikir pula turun macam kita, tak ada. Jangan fikir macam Allah dekat dengan kita. Maka Allah berkata 1/3 malam. Maka Allah berkata, siapa yang mahu ampunan daripada aku, fastaghfiruni astaghfir lakum. Siapa yang mahu minta ampun daripada aku, aku akan ampunkan dosa. Siapa yang lapar, fastatimuni at'imkum. Siapa yang lapar, minta aku makanan. Siapa yang tak ada pakaian, minta kepada aku berikan. Siapa Allah Ta'ala tu pun dekat yang kita tak nak lagi. Cari Allah Ta'ala jumpakan kita. Kita pun tak nak, tak tahulah macam mana. Orang dah pergi depan dah ni, ayam setongkur kami golek depan mata, tak ambil lah, tak tahulah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala rahmatnya, dia berikan amalan kepada kita, nak suruhnya kita masuk syurga Allah Ta'ala. Allah ni rahmat, suruhnya kita ni, nak berianya, nak suruh kita, kita ni leka lalat. Oleh itu pada salafus salih, Nabi sendiri sampai bengkok-bengkok kaki semayang. Kita tak berusaha untuk bengkok-bengkok kaki tak? Yalah, semayang Nabi macam mana? Ya, 8 rakaat. Oh, 8 rakaat sekejap aja. Kita semayang 8 rakaat memang ada sekejap. Setengah jam sekejap dah. Nabi semayang 8 rakaat. Yang kata Huzaifah bin Yaman menyebut, bila Nabi SAW bangun malam, semayang malam, aku ikutlah belakang Nabi. Huzaifah kata, maka Nabi mula baca surah Fatihah, baca mula dengan surah Baqarah. Maka terlintas dalam hatinya, oh, 100 ayat tu betilah kot. Terlintas dalam hati dia, eh, lama weh 100 ayat. 100 ayat ni bukan satu juzul lebih. Surah Baqarah tu kan 100 ayat tu lebih, satu juzul lebih. Ni, oh, kita baca qul a'udzu binnas, qul a'udzu birfalaq, qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun. Lepas tu sujud rokok dah. Nabi dia satu juzul paling kurang 100. Dia kata apa 100? Agak-agak 100 dia bentilah kot. Itu anggaran yang dibawa oleh Huzaifah. Tapi Nabi sambung balik. Sambung tak? 100 tu habis dah. Lebih lagi. Agaknya berhentilah. Habis Baqarah ni berhentilah kot. Orang fikir kan. Eh, tak, Nabi tak berhenti surah Baqarah. Nabi sambung surah An-Nisa. Baca surah Nisa. Lepas tu dia tak fikir dah lah. Dia lah Nabi nak baca-baca lah. Baca surah tu Nisa. Habis surah tu Nisa, baca surah Ali Imran. Agak-agak berapa juzuk Nabi baca satu rakaat. 5 juzuk lebih. 5 juzuk lebih, berapa jam lebih? Kan, ya, lebih kuranglah 2 jam, lebih kurang baca. Sebab Nabi nak baca, bukan Nabi sebangar baca. Nabi tak baca macam kita baca. Orang baca laju-laju. Nabi ni, kata saya dan saya Datuk Aisyah, sungguh Nabi SAW, apabila bangun malam, semayang 4 rakaat, kemudian Nabi, jangan tanya, panjangnya, sangat baiknya, panjangnya Nabi semayang itu. Sangat baik, panjangnya semayang itu. Watulu wa husni tulihin. Baik, sangat terbaik Nabi ni semayang. Di semayang tu macam mana keadaan? Terbaik. Bukan semayang cepat-cepat nak. Tak, Nabi semayang macam tu. Aisyah kata apa? Apabila Nabi membaca baca Al-Quran, apabila sampai ayat menceritakan syurga, Nabi minta kurniakan syurga. Sampai ayat menceritakan neraka, minta jauh daripada api neraka. Begitulah keadaan Nabi SAW baca Al-Quran. Oh, bukannya tak agak lebih 2 jam. Kalau kita baca lah lebih 2 jam. Kita kalau 2 jam rasa terketol juga kaki tu nak bergerak. Nah,
Itulah Nabi SAW. Maka Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapa dah kamu pakai sampai bengkok-bengkok kaki kamu ni? Apa Nabi jawab? Afala aku na abdan syakura, tidak akan aku menjadi hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah yang bersyukur. Sungguhnya kamu telah, Aisyah kata, kalau kamu telah diampunkan dosa yang sebelum akan datang, ampun dosa dah, maksum. Tapi diampunkan dosa dah. Tapi Nabi ni sembahyang sampai mekak-mekak kaki. Kita kata apa? Rusah-rusah. Cari rusah aja. Rusah selalu. Oh, tak kita nak rusah. Allah Ta'ala berikan rusah. Bukan rusah tu macam tu. Rusah tu memang tak boleh buat. Itu rusah. Ini Nabi sampai mekak-mekak. Buat sampai mekak-mekak. Sembahyang. Sungguh saya datang nak Osman. Dalam satu dia mengatakan, Ibnu Omar mengatakan bahawa satu rakaat 30 juzuk. Khatam Quran. Satu rakaat. Ha. Kita sembahyang tak tahu dah macam mana sembahyang. Itulah para salafus soleh sembahyang. Ha, kita nak tiru mereka ini. Mereka dia bersungguh. Tapi saya terfikir juga bagaimana mereka boleh sembahyang 5 juzuk, apa 5 jam dia. Di sembahyang 5 jam, 2 jam, 1 rakaat. Saya fikir juga macam mana mereka ni boleh buat. Ha, kita ni macam mana 1 jam pun dah rasa penat dah ada. Sebelum rakaat tu 1 jam gitu, 1 jam lebih. Ya, oh penat rasa. Tapi orang dulu kata banyak daripada tu lagi. Macam mana? Macam tak terfikir kata macam mana boleh buat. Tapi aku saya fikir-fikir balik, kita tengok orang buat dah. Apa mereka buat? Mereka berjoging, berlari. Tak, berjoging 20 km. Relax. 20 km relax. Ya. Lepas tu apa? Bukan berjoging je. Banyak lagi. Kalau kita pergi kat gym tu angkat berat tu lagi, berat lagi dah. Bukan tu je. Ni bawa basikal ni, cycling 200 km KL ke Ipoh. Batu balik naik bas. Tapi maksud saya ada jauh tu, KL ke Ipoh tu. Jalan, bawa basikal. Hari naik. Memanglah dia rehat. Masuk jauh, masuk jauh tu, jalan tu jauh. Betulah, saya pernah pergi satu kali pergi ke Bukit Fraser. Bawa lah kawan. Kawan tu kata saya ada kawan lagi. Ada kawan dia. Dia kata apa, nak bawa basikal daripada bawah tu, Bukit Fraser tu, daripada bawah tu naik ke atas. Agak-agak macam ada kaki kita nak naik ke atas tu. Haa, terketoh lah kaki lah. Terketoh, memang betul. Memang lah sampai ke atas tu. Tadi ada orang tu. Semua terketoh kaki. Maksud mereka boleh buat? Mereka boleh buat. Habis saya fikir balik. Boleh buat benda sebenarnya. Yang boleh buat. Kalau orang tu boleh buat pergi 200 km, boleh jogging 20 km. Kan? Boleh sangat. Keluar pagi tu. Keluar pagi. Balik malam tu, maghrib isyak lah sampai ke rumah. Bayangkan daripada subuh sampai ke maghrib. Oh, relax eh, tak ada masalah. Macam hilanglah segala kepelikan kepada saya. Tak ada pelik dah, maksud boleh buat. Tapi apa masalahnya kepada kita tak boleh buat? Oh, kita depan kita, kalau kita depan Facebook lah. Sejam, dua jam kita duduk depan Facebook. Twitter je, sejam, dua jam habiskan. Depan, tak pun cik, tak cerita lah. Sejam habis satu filem. Tak apa cerita drama, 40 minit habis satu cerita. Boleh duduk depan tu, relax. Cuba baca Quran. Oh Allah, nak habis satu page tu, ya Rabbi. Panasnya. Macam tak tahulah macam apa tak panasnya. Itu masalah kita. Pelik ke? Pelik. Tapi saya rasa tak pelik lah. Boleh buat benda tersebut. Sebab apa? Sebab kita ni malas. Kalau kita ada usaha, kita akan buat seperti mana mereka buat, seperti mana para salafus soleh buat. Kalau kita bersungguh seperti mana orang tadi yang bawa basikal tadi, ketok-ketok kaki macam itulah kita semayang. Sesungguhnya para sahabat pada zaman sahabat, apabila zaman Rasulullah, mereka ikut Rasulullah semayang 8 rakaat itu, 10 rakaat itu. Zaman sahabat jadi 20 rakaat. Mereka ni ada yang dah tua. Zaman sahabat ni dah tua, dah ada tua-tua. Yang sahabat-sahabat dah tua-tua. Mereka ini berdiri dengan bertongkat. Bertongkat nak berdiri. Oh, kita tak ada 10 rakaat tu balik rumah lah. Tidur dululah kan. Esok nak sahur. Kan? Kita ni masalah. Sebab apa kita ada perasaan? Asmalah. Sebab apa kita tak nampak pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tak nampak. Itu masalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dilekakan dengan nafsu kita. Kita nak relax-relax je kat muka bumi ni. Tapi rahmat Allah itu begitu luas. Kejarlah rahmat Allah. Dan ini kita akhir bulan Ramadhan ni. Cari kejar ni. Ada lagi masa ni. Kita nak pergi supaya ada harapan lah. Supaya kita boleh buat. Kejar malam akhir ni. Sesungguhnya para salafus salih apabila semayang. Kata apa ni, Isham Al-Balakhi.
Nusam Baqi ni ada Luqmanu hadhihi al-ummah. Kalau saya nak Luqman al-Hakim itu, ya, kisah dulu. Ni Luqman pada umat Muhammad itu, ya, Nusam al-Baqi. Ditanya kepada dia, bagaimana kamu semayang? Oh, tanya dia, bagaimana keadaan dia semayang? Ni ulang para salafus salih macam mana semayang? Maka dia kata, amsi bil amsi bi bitmi'nan. Aku jalan dengan penuh ketenangan. Wa ukabbiru bitakbir wa ukabbiru bitazim. Aku bertakbir. Nak semayang? Datang dalam keadaan tenang, datang ke masjid. Maka aku bertakbir wa ukabbiru bitazim. Aku bertakbir dengan penuh keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa aqra'u bitartil. Maka aku baca dengan penuh tertil. Tajwid betul. Satu-satu baca. Wa arqa'u bil khusyu'. Aku rukuk dengan penuh kekhusyukan. Wa asjudu bil khudu'. Aku sujud dengan penuh kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa usallimu bit tabattul. Aku beri salam dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku bertanya selepas itu, adakah aku ni diterima amalan aku ataupun tidak, solat aku diterima oleh Allah ataupun tidak? Maka ditanya kepada dia, adakah gitu kamu solat? Berapa lama dah kamu solat? 20 tahun macam ni aku solat. 20 tahun dia semayang macam tu. Masih lagi dia kata apa? Terima ke tak terima amalan dia? Terima ke tak terima amalan dia? Nah, itu orang semayang macam tu pun rasa tak terima lagi semayang. Kita semayang ingat ke benda, ha, Allahu Akbar, kita ingat rumah. Allahu Akbar, kita ingat bisnes kita. Allahu Akbar, kita ingat kereta kita. Allahu Akbar, anak kita ke, bini kita, suami kita, semua kita ingat. Itu masalah kita. Ya, diceritakan Fudail bin Iyad, habis dia semayang. Semayang Fudail bin Iyad ketika mana nak semayang, orang suruh dia jadi imam. Habis dia suruh jadi imam, maka dia kata, walau yang aku apa yang dia kata, kan, tapi orang suruh, engkau juga kena pergi. Ha, jadi dia jadi imam. Dia takbir je, dia kata apa, sawu sufu fakum, dua tangsa kamu. Jatuh filsian dia, orang biarkan dia, orang semayang dulu. Habis semayang, orang kencih-kencih sempoh air kat dia, muka dia bangun sedar. Maka tanya kepada dia, dah sedar tu, tanya, kenapa kamu ni wahai Fudail, kenapa kamu ni, macam mana kamu boleh pingsan? Ya, sebab apa? Dia kata, sungguhnya aku dengar apabila aku berkata kepada kamu, sawu sufu fakum, luruskan sah kamu, aku dengar satu suara mengatakan, awasaita ta'murunna antusawi asawaita nafsaka ma'allah. Kamu perintah orang suruh sah, luruskan sah, kamu dah luruskan diri kamu kepada Allah Ta'ala. Wah, tu dia dengar ayat tu, pingsan tu. Oh, kita agak macam mana agaknya, lepas Allah Ta'ala pun kita mahamai lagi. Itulah para salafus salih semayang. Semayang itulah tiang agama. Yang ditanya di akhirat, itulah yang pertama ditanya kepada kita. Semayang, jagalah semayang. Dan dikatakan Umar bin Khattab, yang kata bahawa Umar bin Khattab ila ummali, sebab so, Umar nulihkan surat kepada gubernur-gubernur dia masa ketika menjadi khalifah. Nak cerita tentang waktu solat, ditulis apa? Inna ahamma, dia jadikan khalifah ni, inna ahamma amrikum indi as-salah, sesungguhnya urusan aku, urusan negara, sebab dia jadi khalifah, urusan negara yang paling penting di sisi aku as-salah, solat dulu. Faman hafizaha wa hafaza alaiha, siapa yang jaga dia, memelihara dengan baik, hafaza alaiha, hafizah dinah, dia akan jaga agama dia, sembahyang. Wa man tayya'aha fahuwa lima siwaha adya', siapa yang tinggalkan dia, sembahyang dia lekor, tak ambil hal dengan sembahyang, maka yang lain daripada itu dia akan hilang, akan diketepikan. Kau sembahyang pun tak jaga, dengan Allah pun dia tak jaga, apatah lagi dengan urusan manusia. Ni Allah Ta'ala yang mencipta dia dengan manusia lah, tengok kecil mata enggak. Itulah sembahyang, maka jagalah sembahyang. Ni bulan puasa ni banyakkan sembahyang, sembahyang betul-betul, barulah Allah Ta'ala terima sembahyang kita. Para salafus salih apabila beramal, kita banyakkan sembahyang, baca Al-Quran, banyakkan tadarus Al-Quran, baca Al-Quran tu banyak. Sebab Al-Quran tu diturunkan pada Ramadan, baca Al-Quran, kena baca Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Sungguh Nabi SAW apa, banyak akan baca Al-Quran, fayudarisuhu Al-Quran, maka dia tadarus dengan Jibril AS Quran itu dalam bulan Ramadan, baca Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dapat Abu Hurairah, "Wa mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khashiyat alaihimul alaihimur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul sesuatu kaum itu di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid, surau-surau. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, bertadarus Al-Quran. Bukan tadarus macam kita, kita nak betulkan baca. Tadarus maksud itu tadabbur Al-Quran, faham Al-Quran tu, tadarus itu. Itu fadilat bagi orang yang berkumpul berzikir kepada Allah. Ni fadilat dia. Fadilat lebih besar daripada kita seorang-seorang kita berzikir. Ha? Kita berzikir ramai-ramai ni, baca Al-Quran ramai lebih baik daripada. Sebab Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut, "Wa mashtama'a kamu," tidak berkumpul satu kaum itu dengan baca Al-Quran tadi, dengan tadarus tadi, apa dia dapat? "Illa nazalat alaihi musakinah," tenang hati dia. Baca Al-Quran, Allah akan berikan terus. Apa nak ketenangan? Kita zaman wabak, duduk kerja, tak ada kerja, stres jadi dah. Nak dapat tenang, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri dengan baca Al-Quran. "Wa ghasyiyat alaihimur rahmah," turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rahmat. Bagaimana keadaan rahmat ini? Sebab kita tak faham. Kita semua benda ni kita gambarkan bagaimana keadaan rahmat, ketenangan tu macam mana. Kita tak rasa. Kita tak rasa tu menyebab kita tak tahu macam mana keadaan rahmat tu. Kita lah dengan binatang tak? Kucing kan? Orang suka kucing tak? Dia belai je kucing. Haa, tengok. Tu rahmat kita. Anak kita. Cium dia anak kita. Tu rahmat kita dengan anak. Ni rahmat Allah terhadap kita. Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita. Anak-anak tak nak lagi. Dunia ni, kalau kita tengok, oh kesiannya binatang, orang kat, kalau kita tengok YouTube ke Facebook, orang-orang apa selamatkan binatang. Rahmat manusia terhadap binatang. Ini rahmat Allah, Allah pencipta kita. Turun kepada kita, baca Al-Quran. Tak nak lagi. Tak nak lagi rahmat itu. "Wa ghasyat alaihimur rahmah wa haffat alaihimul malaikah." Malaikat selibungkan dengan sayapnya. Bagaimana keadaan sayap malaikat ni selubung? Ni selamat. Malaikat tengok kita ni. Kita duduk dalam masa zikir, duduk dalam baca Quran, malaikat duduk tengok macam tu. Seribungkan sayap dengan sayap ni. Bagaimana keadaan dia? Ah, beginilah, kita nak gambar, semua ni kena gambarkan. Kalau tak gambar, tak faham. Itulah dapat satu Johan, dapat apa? Dapat pingat. Dapat awak, dapat satu, dapat Johan, dapat nombor satu. Dalam stadium yang besar. Orang bersorak kita, bagaimana keadaan kita? Orang rasa, rasa lain tak? Orang sorak kita, nombor satu tu dia. Rasa dia lain tau. Rasa goh dia tu. Oh, begitulah apabila malaikat duduk bersama kita tengah baca Al-Quran ni. Begitulah keadaan. Tak rasa bangga ke? Rasa ni. Malaikat tengok kita. Ha, tengok-tengok je kita dah baca. Mana sekarang ni? Malaikat tak nampak lah. Nak nampak macam mana? Kau nampak lagi kita dah. Ha, malaikat ada. Yang penting sekali Allah sebut, Nabi sebut, "Wa dzakarahumullahu fi man indah." Allah sebut nama mereka ini di sisi Allah Subhanahu. Allah sebut nama dia. Fulan, fulan, Ahmad bin Muhtar. Oh, dia ada kat sini. Oh, ni. Oh, ada. Ada belaka. Oh, Zuhairi ada sini dia kata. Oh, ya, ada kat sini. Kan? Malaikat, nama malaikat. Disebut kepada malaikat ni. Kita kalau sebut nama kita masuk TV, wah, nama tu diulang-ulang je, dia hantar, dia postnya kat dekat Facebook tu, Twitter, habis dia postnya. Nama sikit je. Ya, ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut depan malaikat. Ni fulan, fulan, fulan. Tak nak lagi. Maka kejarlah kita baca Al-Quran. Sungguhnya para salafus salih, yang saya tutup dengan ini. Oh, lebih dah rupanya. Sikit dah habis ni. Nak habis ni. Para salafus salih, masuk bulan Ramadan, habis je bulan Ramadan ini. Mereka minta pada Allah, "Terimalah amalan aku ni." Amalan dia macam kita sebutkan tadi, macam tu. Dia kata, "Ya Allah, terimalah amalan aku." Masih lagi rasa tak terima. Amalan kita sebutkan tadi macam tu. "Ya Allah, selama 6 bulan minta, Ya Allah, terimalah amalan aku di bulan Ramadan tadi. Terimalah amalan di bulan Ramadan. Selama 6 bulan. Oh, kita kalau kita minta perbuatan, dapat geran, dapat apa, dapat bisnes, dapat projek. Nah, oh, ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita minta. "Ya Allah, terimalah amalan aku." 6 bulan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 6 bulan habis daripada tu nak dekat Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan. Minta, "Ya Allah, dapatlah aku bulan Ramadan, dapatlah aku dapat bulan Ramadan." 6 bulan sebelum. Mereka dah sedia dah. 6 bulan sebelum dah masuk dia 1 dah. Nak masuk bulan Syaban dah masuk dia 3 dah. Dah mula puasa, banyak puasa kan bulan Syaban. Masuk bulan Ramadan,
awal bulan Ramadan, ha dah masuk dah gear 4. Masuk akhir bulan Ramadan, speed terus. Akhir 10 akhir. Inilah mereka para sahabat, para salafus soleh. Persediaan mereka dengan bulan Ramadan. Maka kita jangan tinggalkan amalan kita dan apa yang kita buat dalam bulan Ramadan ni selepas bulan Ramadan. Kita perbanyakkan, cuba untuk dapatkan bulan Ramadan yang akan datang. Kita biasakan, barulah kita boleh dapat bulan Ramadan. Ini tak biasa bulan Ramadan, nak kerja bulan Ramadan. Tidak? Ha, macam mana nak dapat? Allah nak beri anugerah kepada kita. Takkan ada orang yang baru bulan Ramadan baru nak buat tu, baru nak beri? Tak ada. Orang dah buat 6 bulan sebelum dah mula, kita baru nak mula, nak beri ke? Dapat bulan Ramadan kadar? Kan? Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita malam Ramadan kadar dengan amalan tersebut. Rahmat Allah Ta'ala kita tak tahu. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, dengan puasa kita, dengan sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, dengan bangun kita qiyamulail, solat kita, segala amal kebaikan di bulan Ramadan ini, Allah terimalah apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala menjadikan kita daripada golongan para hamba-hambanya yang terpilih. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.